selesaikan dan kita sinkronisasi apakah betul atau tidak. Sampai dengan hari ini kita dari Polda Jawa Tengah, penyidik sudah mengambil keterangan 34 orang saksi. Yang update terakhir yaitu dari pemeriksaan saksi terhadap teman-teman seangkatan, kemudian para chief angkatan dan para bendaharanya. Kemudian data-data tersebut akan dilakukan atau hasil pemeriksaan tersebut akan dilakukan analisa oleh para penyidik guna sinkronisasi keterangan satu dengan lainnya. Salah satu yang rekan-rekan tanyakan tentang aliran dana itu namanya proses ya. Semua akan berproses, semua akan dilakukan pemeriksaan dan diteliti oleh mendalam oleh para penyidik. Semua akan dilakukan proses penyelidikan. Pihak Polda mengucapkan apresiasi bagi pihak Undip dan Rumah Sakit Karyadi karena pernyataan tersebut akan mempermudah proses penyelidikan untuk mengungkap kasus ini. Semoga dengan statement atau pernyataan tersebut dapat membuka jalan bagi penyidik demi terangnya kasus ini. Ya, pada prinsipnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dari pihak Undip atau dari saksi dari dokter dari Undip, mereka akan didampingi, kita akan memberikan fasilitas bagi pendampingan bagi dokter tersebut. SPKT. Dikaitkan dan kita sinkronisasi apakah betul atau tidak. Sampai dengan hari ini kita dari Polda Jawa Tengah, penyidik sudah mengambil keterangan 34 orang saksi. Yang update terakhir yaitu dari pemeriksaan saksi terhadap teman-teman seangkatan,
kemudian para chief angkatan dan para bendaharanya. Kemudian data-data tersebut akan dilakukan atau hasil pemeriksaan tersebut akan dilakukan analisa oleh para penyidik guna sinkronisasi keterangan satu dengan lainnya. Salah satu yang rekan-rekan tanyakan tentang aliran dana itu namanya proses ya. Semua akan berproses, semua akan dilakukan pemeriksaan dan diteliti oleh mendalam oleh para penyidik. Semua akan dilakukan proses penyelidikan. Pihak Polda mengucapkan apresiasi bagi pihak Undip dan Rumah Sakit Karyadi karena pernyataan tersebut akan mempermudah proses penyelidikan untuk mengungkap kasus ini. Semoga dengan statement atau pernyataan tersebut dapat membuka jalan bagi penyidik demi terangnya kasus ini. Ya, pada prinsipnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dari pihak Undip atau dari saksi dari dokter dari Undip, mereka akan didampingi, kita akan memberikan fasilitas bagi pendampingan bagi dokter tersebut. Terima kasih.